Sebelum lanjut ke videonya, gua mau minta bantuannya untuk tembusin 1000 subscriber. Dan buat kalian yang sudah subscribe dan like, gua mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah like dan subscribe. Semoga rezeki kalian lancar selalu. Amin. Oke, halo bro. Balik lagi di channel Formosen Gameplay. Oke, di video kali ini gua bakal share mod Nissan GT-R R34. Oke, langsung ke kita review aja modnya. Dan untuk tutorial pemasangan, bakal gue taruh di akhir video. Oke guys, tutorialnya itu sangat mudah sekali ya guys ya. Asal jangan kalian skip-skip guys videonya guys, agar kalian paham ya. Oke, dalam tutorial ini kalian membutuhkan dua aplikasi guys, yaitu aplikasi Zara Feature dan aplikasi GTA IMG Tool guys. Cuman dua itu ya guys yang kalian butuhkan ya guys ya. Oke, kalau dua aplikasi itu sudah kalian download, langsung kalian download aja mod Nissan GT-R R3 nya guys. Link downloadnya bakal gue taruh di deskripsi ya guys ya. Oke, kalau sudah kalian download, langsung kalian buka aja aplikasi Zara Feature. Lalu kalian cari file mod yang sudah kalian download ya guys ya, yaitu file Nissan GT-R nya guys. Oke kalau sudah ketemu, langsung kalian klik aja filenya. Lalu kalian klik extract di sini. Dan masukin passwordnya guys. Oke, kalau sudah kalian masukkan passwordnya guys, langsung kalian klik oke aja guys. Oke, kalau sudah kalian ekstrak, langsung kalian buka aja aplikasi GTA IMG Tool guys. Lalu kalian klik open IMG ya guys ya. Kalian klik open IMG guys yang di tengah-tengah itu guys. Lalu kalian cari folder Android guys. Ini ya guys ya. Lalu kalian klik data. Lalu kalian cari folder Com Rockstar GTA sa guys. Oke, kalau sudah ketemu kalian klik aja. Lalu kalian klik files. Lalu klik txdb. Lalu klik GTA 3 IMG guys. IMG ya guys ya. Lalu kalian klik select. Oke, kalau sudah kalian klik select, langsung kalian klik aja titik 3 yang ada di kanan atas guys. Lalu kalian klik add files with replace. Di sini kalian cari folder yang sudah kalian ekstrak di aplikasi Zara Feature guys. Ini ya guys ya, di folder download guys. Nah, ini dia guys filenya guys, udah ketemu ya guys ya. File GT-R R35 nya guys. Oke, kalau sudah ketemu kalian klik aja. Lalu kalian klik cetak DFF nya guys. Lalu kalian klik select. Oke, kalau sudah selesai processing select-nya, langsung kalian klik lagi titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik rebuild guys. Sabar ya guys, saya lagi loading guys, lagi rebuilding loading. Oke, kalau sudah selesai proses rebuilding-nya, artinya sudah selesai juga guys pemasangan mod Nissan R35 nya ya guys ya. Oke, kalian langsung masuk aja ke game GTA kalian ya guys ya. Oke, cara memunculkan mobil Nissan GT-R R34 nya itu sangat mudah sekali ya guys ya. Oke, langkah pertama itu kalian buka dulu Cleo Cheat kalian ya guys ya.
Lalu kalian klik kendaraan pilihan. Lalu kalian pilih aja mobil gerbong truk A. Lalu kalian klik centang yang ada di bawah kanan itu guys ya, yang kanan bawah tuh ya guys ya. Lalu kalian cari aja mobil yang namanya Cheetah guys. Ini ya guys ya. Ini guys udah ketemu ya guys ya, Cheetah ini guys. Cari mobil yang huruf depannya C semua ya guys ya. Baru kalian akan menemukan mobil yang namanya Cheetah guys. Oke, kalau sudah ketemu langsung kalian klik centang aja guys. Nah, ini banyak pilihannya ya guys ya. Warnanya banyak ya guys ya. Oke, mungkin sampai sini dulu video dari gua. Jangan lupa kalian klik tombol like dan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya guys agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Oke, gua pamit dulu, jumpa lagi di next konten.